kita kuliner kali ini di Bandar Jakarta, hidangan laut yang ada di alam sutra. Bandar Jakarta ini kualitasnya memang gak diragukan. Kita bisa milih ikan apa saja, langsung masih dalam keadaan hidup. Ada juga yang mau udah dibekukan di es. Luasnya tempat makan, pokoknya yang hobi seafood di sini memang istananya seafood, yaitu Bandar Jakarta. Ini kita di Alam Sutra. Saya tadi pesan kepiting. Saya suka kalau kepiting itu lada hitam. Wah. Ada kerang ini di tempat lain suka jarang ada, itu kerang bambu. Kita juga ada beberapa ikan kue itu kalau dibakar memang keren, kita cobain. Kebetulan ada yang suka oyster, ya kita kebetulan stoknya terbatas tapi ada, tadi kita pesan juga satu kom. Biasanya sini minumannya juga macam-macam. Saya tadi pilih yang kelapa yang murni. Karena kalau murni suka enak aja. Itu ada varian banyak sekali. Sahabat memang suka yang suka makanan sehat, junk food mungkin sesekali, tetapi ya perlu makanan yang tinggi proteinnya.
termasuk ikan-ikan laut, nah, ikan-ikan tawar, kita akan cobain di sini. Mantap. Takut itu enggak? Ini adalah kerang bambu. Enggak ngelawan. Bu. Uangnya naik sendok itu. Mantap. Ini kepiting rada hitam. Bukan saus tiram. Udah dipotong-potong. Kita cobain sensasinya kepiting rada hitam. Padat banget. Mantap. Sensasi kepiting gak ada lawan, bro. Cuma ada ribetnya dengan tulangnya banyak. Top. Akan besar sudah, luar biasa. Kita tutup dengan air kelapa. Pakai sedotan gak seru, serunya kalau dituang langsung. Top, Marco top. Ini baru makan seafood yang paling keren. Bandar Jakarta langsung. Mantap.